acara rapat senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana dan program diplomatika Universitas Jabal Gafur dimulai. Rektor Universitas Jabal Gafur membuka rapat senat terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Rektor Universitas Jabal Gafur dengan ini menyatakan rapat senat terbuka dalam rangka wisuda ke-31 program sarjana dan diplomatika Universitas Jabal Gafur tahun akademik 2023-2024 resmi dibuka. Ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu. Inilah momen yang kita nanti-nantikan selama ini. Sebuah tonggak yang menandai akhir perjalanan kami sebagai mahasiswa dan awal perjalanan baru dalam kehidupan personal kami. Hari ini kita bersama-sama mengenakan toga dan bangga melambangkan pencapaian intelektual dan kerja keras kita selama bertahun-tahun. Ini adalah bukan perjuangan terakhir. Jadi setelah diwisuda nanti ambil ijazah, bukan berpangku tangan duduk di rumah, tinggal panggilan untuk bekerja. Tidak demikian. Tapi ini adalah batu loncatan bagi kalian untuk bisa menempuh ilmu yang lebih tinggi demi untuk masa depan kalian dan masa depan kedua orang tua kalian. Uniga. Uniga. Terima kasih atas ucapannya. Jabal Gafur juga punya program S2. Karena dari lulusan yang sekian banyak ini, yang 313 orang yang per hari ini, tentu ada yang akan S2 nanti. Ya. Dan ini menjadi salah satu sumber atau sumber apa input daripada program S2 yang akan dibuka pada masa yang akan datang. Para wisudawan, wisudawati yang saya banggakan, kami memahami bahwa untuk beberapa pada posisi adik-adik hari ini tidaklah mudah. Butuh berbagai kerja keras dan pengorbanan, baik itu biaya, waktu maupun pikiran. Oleh karena itu, kami sangat berharap agar ilmu yang telah diperoleh dapat berguna dan bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, agama, daerah, serta bangsa dan negara tercinta ini.